Halo guys, balik lagi channel gue Chris Duta, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi ke SNSD nih guys, yang judulnya Look at Me, Girls Generation guys ya. Ini udah disaksikan lebih dari 17 ribu orang. Paling challenge resminya, come on guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, kalau bahas SNSD, ini vokal-vokal mereka tuh kuat banget, sama gue suka sama aransemen dari komposisi masing-masing dari lagunya guys, yang nggak stabil, rada-rada bikin surprise guys. Oke, kita langsung aja guys, Look at Me, SNSD, ceplok. Gue pakai headphone aja guys. What? Nggak, gue bingung deh sama produser-produser sekarang, komposer-komposer sekarang tuh, gue bisa ketemu ide buat dinamika beat yang segitu rumit guys ya. Gila sih. Gila ini guys, ini sebenarnya ini kan kalau kalian dengar hasil jadi memang kayak enak didengar, udah begitulah ya guys ya. Tapi itu mereka tuh buat karakter di masing-masing lagu itu yang gue cukup salut sih guys. Nih di bagian sini guys, ini gue ulang lagi guys ya. Kayak sedikit-sedikit te-te-te-te-te gitu, itu gue suka banget deh. Dinamikanya bagus banget guys. Lihat gak sih guys, ini benar-benar nih komposisinya dari kick, beat pattern secara keseluruhan guys ya, bassnya, terus ta-da-da-da, yang middle frequency kayak gitu tuh benar-benar mereka jaga itu fundamental-fundamentalnya tuh, jadi kayak kita tuh konsentrasi dengerin masing-masing dari instrumen tuh benar-benar kebagi banget guys. Ini gila sih. Wow, penuh ya. Keren dong gak? Oh, ada yang di slap-slap bass ya. Cetek. Enak banget. Oke, riff-nya gue penasaran. Chop. Andre. Wah gila, sampai di sini dibikin sepenuh belas pap. Ini gue suka banget guys. Pertama kan deg. Cuman itu modern banget sih guys. Dia punya aransemen guys. Parapap. Gila, bassnya juga bass yang apa, bukan sine wave, dia lebih yang pong, lebih ke plaksin gitu loh, bassnya guys. Terus di sini nih, aduh, itu kemana itu? Ya, kan guys, ini nih jebakan monyet kayak gini nih guys, ini gila sih kalau menurut gue. Tiba-tiba nadanya ke arah situ nih guys. Nih, wow, gokil. Itu nadanya, tension ya. Aduh, mixing vokalnya rapi banget. Ini gue bingung sih guys, maksudnya gue gak bakal bisa produce kayak gini. Ini butuh latihan, pengalaman, dan cukup banyak nih guys ya. Di sini kalian bisa ngeratin, di sini ada perkusi sedikit, konga masuk terlibat di sini, gila sih. Uset. Duh. Pitch down gitu, delay lagi. Gokil. Oke. Vokalnya gue kuat sih guys. Tuh. Berasa gak sih, ini kan dia attack-nya banyak nih yang high note nih guys ya. Dikompresnya manis banget, jadi ngeblend itu benar-benar frekuensi itu tebel banget guys. Perkawinan antara, ini kayak tuts piano sih guys. Anda yang suara satu ambil nada C misalkan, suara dua ngambil nada D misalkan, atau apalah contoh guys. Itu benar-benar blend banget guys. Ini jago banget mixing engineer-nya guys. Automation-nya rajin. Oh. Gila. Pel. Waduh. Enak banget. Penuh bos. Itu dia tuh. Kayak lagu James Bond tau gak guys? Ta-da-da. Waduh. Gokil.
Itu ada suara kokang ya. Tuh guys. Ih gila detailingnya guys. Gokil. Wow dark ya. Scene bassnya oktav bak. Oke, gitar basah banget ini. Emosional guys. Emosional banget ini. 8-bit. Nampol sih. Nampol banget guys. Mit. Ini gue gak tau ya, rilisnya ini Januari, 28 Januari 2015. Gue gak tau guys, tapi ini gila sih. Komposisinya gue salutnya bukan main guys. Aduh gak ada informasi lebih ya. Oke lanjut lagi guys. Waduh agresif banget itu. Baseline-nya. Teng 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 teng. Ngecop gitu guys. Pong 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 pong. Eh. Gak ada sustain gitu. Wah ya habis. Waduh guys, gila ini ngebahas SNSD nih yang Look At Me nih sangar guys. Ini gue lebih gilanya sih dari segi komposisinya guys ya. Vokal gue gak bakalan bahas banyak karena satu gue bukan vokalis. Karena gue didengar di kuping tuh enak-enak aja guys. Itu bener-bener mereka ngejiwain dan segala macam. Tapi kalau dari segi komposisi musik ini lumayan kompleks. Gue suka banget aransemennya secara apa frekuensi dari 20 sampai 20 ribu hertz. Itu bener komplit banget guys. Kuping gue tuh dimanjain antara panning dan segala macam guys. Gokil guys. Thank you rekomendasi ya nih Akmal. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Cepet lalala.